Okey, Assalamualaikum semua. Bertemu dengan saya lagi, Andy Beta. Hari ni kita dah sampai lagi dekat Johor, dekat satu rumah lah, breeder. Dikenali ni, tengok ni. KSC. Guppy dan Beta Segamat. Okey, jadi owner dia nama Helmi. Kita dah sampai dekat kawasan rumah dia ni. Jadi jomlah kita masuk dalam. Kita jumpa owner dia. Kita tengok koleksikan apa yang ada. Okey, kita masuk. Abang Rudy kita dekat depan ni. Kita masuk, kita tengok. Okey, Assalamualaikum. Mana ni Abang Helmi? Ni Abang Helmi eh? Ya. Okey, tapi sebelum masuk ni, kita scan dulu ni. Kita wajib scan eh. Kita patut SOP. Ini kat apa, ikan apa ada ni bang? Kat sini kita ada dua jenis ikan lah. Antaranya ikan guppy dan okay, juga beta. Itulah saya tengok KSC guppy dan beta kan. Memang kemas lah. Guppy kita ada beberapa jenis lah. Antaranya JBBT, Sky Blue, okay, Blue Tuxedo, AFR. Macam-macam ada bang. Macam-macam, berbagai jenis guppy ada lah. Oh, saiz pun besar ni. Ya betul. Cuba tengok ni. Saiz so, guppy ni. Yang ni semua bukan jenis guppy biasa. Kat kedai punya biasa. Yang ni semua guppy hybrid lah. Oh, ni hybrid import bang? Hybrid ni. Kita ambil daripada orang yang selalu menang competition lah. Okey, masuk com juga eh. Nampak saiz pun besar-besar ni. Bawah ni nampak. Ni dia. Ini warna biru pun ada. Warna merah pun ada. Okey, jadi kalau beta jenis apa ada bang? Beta kita ada Fancy Red Base, okay, kita ada Samurai, ada Avatar, okay, lepas tu kita ada FCCP, Giant. Oh, Giant pun ada? Giant pun ada, kita ada Spirit lah. Spirit pun ada? Setakat ni, tu sahajalah. Setakat ni? Okey bang, kita tengok-tengok dulu boleh? Okey boleh. Okey, jom. Helmi dia nak tunjuk kat kita ni lah. Apa ini apa ni? Avatar. Ini avatar yang kita tengah groom ah. Avatar tengah groom. Ni umur berapa ni? Baru nak masuk 3 bulan. 3 bulan. Oh, tapi dah pecah sikit kan? Dah dah mula nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ini nampak jelas ni. Ini kita tengok ni. Ini nampak jelas. Ni dia. Ini dah jadi eh. Okey, ini avatar lain mana ni? Ini avatar lain Malaysia punya lah. Malaysia. Ni Banting punya lah. Kalau Banting, anda kenal semua ni yang selalu jadi juri. Siapa tu? Yau. Oh, okey. Yau CH. Okey. Ini kebanyakan lain Yau lah. Punya kat sini jumpa anak anak buah Yau ni. Okey. Jadi, yang ini ada apa lagi ni kita tengok? Sama. Sama juga. Sama juga. Okey, ini pun sama. Ini siap ada buih ni. Nampak ini siap ada buih lagi. Wah, padu eh. Okey, nampak form dia tu. Memang padu lah. Jadi kat botol kaca ni, nampak bawah ni.
Ni untuk tempat apa sebenarnya ni? Ni kita nak ajar anak ikan yang dah hampir 2 bulan lah. Sebab ikan kebanyakan kat sini dah start 2 bulan dia dah start gaduh, gigit ekor lah. Dah gigit ekor? Jenis apa? Sini ada Avatar, ada Koi Galaxy. Oh, macam-macam dia eh. Ada Super Red jugalah. Super Red pun ada. Mana? Ni dia Super Red nampak? Ni dia. Ni usia berapa ni? Ni baru 2 bulan lebih eh. 2 bulan lebih? Okey. Ni kita ada nampak Samurai ni. Cooper. Oh, Samurai Cooper. Okey, nampak Samurai Cooper pun ada. Jadi harga dekat botol-botol ni berapa ni? Sama juga? Yang botol ni kita belum start jual lagi lah. Maksudnya yang dalam botol ni memang baru nak jar dia lah. Baru nak jar, dia baru nak naik colour lah. Baru naik colour, belum start lagi kan? Okay, so, mana yang belum naik colour kita tak jual lagi. Tak jual lagi? Jual yang betul-betul dah betul. Apa? Yang dah jadilah, dah besar. Okay. Yang ni jenis apa ni? Ni jenis Avatar. Avatar juga? Tapi yang ni masih dalam tengah bikin lah. Tengah bikin lagi? Tengah bikin. Okay, ni ada Super 8. Ini dah ready kot? Ni dah ready lah. Ni kita jual tapi still junior lagi lah. Ni junior lagi. Jantan yang bawah dia tu betina. Okay, betina pun ada kat sini. Jadi kat sini kira Helmi ada jual pair pun ada lah kat sini? Ada juga. Okay, maksudnya kalau yang mana datang berminat nak ambil pair pun ada? Ada. Ada, tak ada masalah kan? Memang banyak kat sini. Yang ni ada apa ni? Lima bekas ni? Kita tengah breed kan dia. Tapi baru lagi, so kita tak boleh nak tengok lah. Maksudnya dia baru telur kan? Ada jantan kan? Kan datang macam-macam ikan ada lah. Macam-macam ada? Antara ni kita ada DTPK, crown tail, brocade semua. Wah, DTPK pun ada? Ya, ni. Okay. Kalau nak tengok induk dia ada kat sini. Mana? Ni induk DTPK. DTPK. LupiK lah sini, nampak? Okay, kita tengok. Okay. Ini dari line mana ni? Along punya line lah. Along? Along MFA? Oh, beli dekat Along MFA . Okay, nampak? Yang padu lah ni. Ni female dia. Ini pun boleh breed lagi ni? Ini pun ada female juga. Okay. Ini jantan dia. Memang padu lah. Memang abang simpan ni apa, fry eh? Fry ke sekarang ni kita ada Koi Galaxy dah. Koi Galaxy, ok ni dia. Koi Galaxy. Yang ni kita dah, ni baru dalam nak dekat 2 bulan lah. Tapi yang besar kita asing kan. Ok, ni maksudnya satu induk? Ya betul. Wih, banyak kan jadi Helmi ini beratus ekor dia kot . Ok, nampak ni semua menjadi ni. Berkumpul. Ini dalam usia 2 bulan . Okey, dalam 2 bulan dia dalam proses mutasi warna kan? Okey, ini ada apa ni? Ini kita ada, ini gapi ni. Gapi? Gapi pun ada ni nampak. Padu ni, tak daun pandan . Untuk jenihkan dia punya air. Untuk jenihkan. Itulah sebab tengok beta tadi pun pakai daun pandan juga . Okey, ni gapi . Okey, ini jenis apa ni? Warna biru. Yang tu JBBT. JBBT, sama yang macam dalam tank ke depan. JBBT. Kita asingkan sebab dia terlalu banyak. Terlalu banyak. Okey, ni dia. Ini pun ada juga ni. Cukup yang ni kita rojakkan lah. Rojak campur nampak. Semua ada daun pandan ni. Memang ada daun pandan. Nampak ni semua. Ada jual apa? Winner pellet. Ni Thailand ni. Okey, dedak udang pun ada tu. Dedak udang ada. Hobi atuk. Makanan high protein tinggi tu ada, semua ada ni. Ini hargalah. Kat sini senarai-senarai harga. Dan ini antara produk yang ada. Ni Beta Vita ada, Flare ada. Ni Velvet pun ada . Ya, ada juga. Ni Velvet pun ada. Ni Akira. Blackwater, Blackwater tapang juga. Ni saiz dah repack balik . Ni repack punya. Okey, dan ni ketapang. KSC, Gapi and Beta ni produk sendiri . Produk sendiri. Produk sendiri. Okey. Jadi ni berapa ni sebotol ni harga? Botol RM4, RM3.10. RM3.10. Murah . Okey, ni dia nampak. Orang kata produk KSC sendiri. Okey, ni apa? Ada apa Gapi . Ini short tank sajalah. Short tank. Okey, cantik ni. Ini kita baru nak buat aquascape. Nak buat aquascape juga? Yeah. Bila? Boleh tengok sana. Mana? ni. Baru nak try lah aquascape. Okey, ni baru nak. Dah ada lah. Ni. Semua dah lengkap lah ni kan. Okey. Ni ada half moon . Ada. Baru-baru kan ni. Baru lagi. Okey, ni baru nak mula lah. Pokok baru nak tumbuh . Tumbuhan air ni . Okey, ni ada udang lobster. Udang mini kecil-kecil . Kenapa ni? Seko ni. Seko ni. Ni dia terbalik .
Oh tu dia. Nanti dia baring balik. Dia nak main lah, dia nak main. Okey, kalau udang ni seekor berapa? Seekor kalau kecil macam tu RM3 je satu. RM3 je. Okey, nampak udang pun ada kat sini, lobster. Mini lobster akan datang, ada aquascape. Okey, nampak ada half moon spirit ni kan. Okey. Alhamdulillah, saya dah jumpa orang kata Abang Helmi kita ni. Owner KSC kan. Gapi and Beta. Okey, jadi kat sini kita dah cuci mata tadi. Memang macam ni, padu. sebab Gapi pun ada kan. Ya, betul. Gapi yang orang kata bagi saya tengok saiz dia luar biasa lah. Lain macam saiz dia kan. Senang sini jenis Gapi semua besar lah body dia. Besar kan? Saya tengok pun memang besar betul lah. Okey, jadi kat sini pun pelbagai jenis ada. Super 8 ada, DT ada, Avatar. Avatar lah banyak-banyak. yang tengah ajar pun Avatar kan. Jadi kat sini kita orang kata sembang santai sikit lah dengan owner. Dengan Mi, sebab saya dapat tahu dia sebenarnya orang Banting. Orang Selangor kan. Macam mana boleh lepas gamat ni Mi? Plan dia mula-mula kat sana kita nak try apply perikanan. Perikanan, okey. So ada beberapa isu. So saya balik Johor buat kat sini lah. Oh, okay. Maksudnya apply dekat perikanan sini. Okay, jadi macam mana ada dapat bantuan? Alhamdulillah lepas. Lepas? Sekarang ni tengah tunggu quotation semua lah. Quotation, Alhamdulillah. Jadi maksudnya nanti kawasan ni nantilah nak buat. Akan perikanan. InsyaAllah akan perbesarkan lagi lah. Akan perbesarkan, Alhamdulillah. Kebanyakan eh? Helmi ambil induk dari mana ni? Induk kebanyakan dari Selangor ada, Pantai Timur ada. Kebanyakannya semua dari Malaysia. Saya memang tak ambil Indon punya ke apa. Padu. Induk tempatan. Helmi support semua benda tempatan. Okay, jadi kat sini saya dapat tahu Helmi ada jual borong juga eh? Ya, ada. Jadi kalau jual borong tu harga macam mana tu Mi? Jual borong tu PM tepi lah. PM tepi. PM tepi eh. jadi okay, lingkungan harga dekat sini. Dari harga, berapa hingga berapa? Dari sini harga bermula dari RM10 hingga RM3,400 lah. RM3,400. Okay, macam sini saya tengok tadi Avatar eh. Memang kata great lah, great com lah. Jadi harga faham-faham lah. Memang dia ada nilai dia. Jadi insyaAllah yang mana berminat boleh je orang kata PM. Ya, betul. Tapi harga juga kita ikut pasaran semasa lah. Pasaran semasa. Dia tak melebihi pasaran semasa lah. Pandai sembang dia kurang lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah eh. yang mana nak kenal Helmi eh. Facebook ada tak? Ada. Okay. Kita ada page. KSC Gapi and Beta. Okay. So kat situ macam-macam kita jual produk. Kita ada tunjuk ikan jugalah. Ikan pun ada kat situ kan? Kat situ semua ada. Shopee ada, anda boleh tengok macam-macam. Shopee pun ada. Terbaik. Okay. Jadi yang mana nak WhatsApp pun ada tak untuk diorang contact? WhatsApp ada. Okay. Boleh bagi nombor? Boleh. Okay. 016-920-7191. Okay. Dengan 017-743-7726. Ada dua? Ada dua. Dua-dua WhatsApp? Ada dua tu. Dua boleh WhatsApp. Pilih lah mana-mana. Pilih mana-mana. Tadi ada sebut apa jual kat Shopee kan? Ya, betul. Produk apa yang Mi jual kat Shopee tu? Macam-macam produk, antaranya ubat-ubat untuk ikan laga seperti Beta Propec, Beta Vita. Yang kita tengok tadi lah. Yang kita tengok tadi lah. Selain tu kita ada jual pati ketapang. Kita ada jual makanan ikan antaranya seperti Sea Master semua, makanan dedak udang dari Hobi Atok. Yes, Hobi Atok tu dedak udang. Lepas tu ada pallet winner kan daripada Thailand pun ada juga tadi. Untuk yang nak tahu alamat Helmi eh, dekat mana ni kawasan ni? Yang ni Kampung Sulih, nombor 10. Nombor 10 lorong 1. Nombor 10 lorong 1. Kampung Sulih. Kampung Sulih. Okay, sebenarnya Helmi baru pindah sini. Ya, betul. Farm ni saya dapat tahu baru lagi kan? Ya, betul. Baru beroperasi sebulan. Sebulan dah kena terjah. jadi yang mana baru buat farm sebulan dua tu, tak mustahil Andy akan terjah. Okey, jadi insyaAllah dengan kata Helmi akan pindah ke, akan datang lah kan. Kita akan buka cawangan kedua lah. Cawangan kedua, bukan Helmi tak pindah. Tapi Helmi akan buka cawangan kedua dekat Banting. Boleh Helmi share sikit tak? Orang kata sampai tahap macam ni ada nak buka cawangan. Sampai sampai orang kata Helmi minta bantuan daripada perikanan kan. Okey, boleh share sikit tak pahit manis? Saya pun baru lagi lah. So pengalaman tu tak besar mana. So macam-macam saya lalui lah. Antaranya tindakan yang saya berani paling ambil adalah berhenti kerja. Berhenti kerja? Berhenti kerja dan fully untuk ikan ni lah. Oh, maksudnya sebelum ni Helmi kerja eh? Ya, betul. Jangan putus asa lah. Jangan putus asa. Rezeki tu ada mana-mana. So boleh start
dan usaha tu kena ada lah. Usaha kena ada. Okay, jadi yang mana mungkin nak share pandangan ataupun tentang ikan laga, boleh dong contact Helmi juga. Boleh, tak ada masalah. Boleh, boleh tanya apa-apa je. Boleh tanya apa je. Okay, dengar tu. Roger je, WhatsApp je. Okey, jadi pada anda semua yang mana berminat dengan ikan yang ada dekat sini, jenis pair pun Helmi ada jual. InsyaAllah lah, kata bila ambil pair tu Helmi akan ajar sebersikit cara dari teknik A sampai Z lah. A sampai Z tu. Jadi pada anda semua, jangan lupa support KSC, Gapi Beta. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, assalamualaikum.